Gitu. Terus yang kedua ini dia. Hop. Converse Chuck Taylor High Motorcycle Jacket Grey Navy Colorway. Ih, kok sama sih sama yang tadi yang pertama? Iya, sama. Memang ini sama-sama motorcycle jacket nih, guys. Tapi ini warnanya apa ya? Navy atau grey navy atau kayaknya sih grey navy ya, karena dia abu-abu kebiru-biruan gitu. Nah, ini agak beda nih, walaupun namanya sama, cuman dia pakai upper yang bahannya agak beda nih, guys. Kenapa beda? Karena dia pakai leather, tapi leathernya tuh kayak apa ya? Agak-agak kraken ya. Misalnya kalau kraken leather. Wah, apa tuh kraken leather? Kraken kan artinya kayak pecah ya. Jadi dia tuh kalau diperhatiin kulitnya tuh kayak apa sih? Kulit tapi pecah-pecah gitu, guys. Ya pokoknya gitu lah. Gitu. Dan nah, yang lainnya sih sama. Eh, enggak, beda nih. Ini dia pakai lace, bulat dia kayak mini, guys. Kalau yang hitam tadi dia pipih gepeng. Kalau ini bulat dia. Terus yang lainnya sih sama ya, dia pakai eyelid warnanya bronze juga. Hitam kecoklatan, cuma dia agak mengkilat nih. Kalau yang tadi dia matte atau doff gitu, nah ini dia agak mengkilat eyelidnya. Terus dia apa lagi ya bedanya? Oh, ini dia logo di mata kakinya, satu warna. Enggak, kalau tadi kan gua ini kan ada putihnya nih ya. Nah, kalau ini satu warna dia, ada warna lain, warnanya ya satu warna, warna navy gray. Terus juga ada zippernya, juga detail zippernya biar kayak jaket, kayak jaket motor. Terus soalnya juga sama, ininya hitam, outsole-nya, midsole-nya sama, heel pads-nya juga sama. Nah, beda sama sepatu yang hitam tadi, sepatu ini lebih sering gue pakai ke mall nih, guys. Karena ini lebih enak dipadu-padanin sama jeans warna biru atau warna hitam juga boleh, karena kan warnanya lebih kayak jeans juga masuk kan tuh gitu. Makanya di sebelah kirinya lebih awet nih, guys, karena jarang emang gue pakai, jarang motoran gitu. Terus insole-nya nggak terlalu nyaman, sama gue hasilnya 7,5 untuk kenyamanannya. Oh iya, terus upper-nya ini yang tadi kan yang hitam udah tebel ya, steady ya, dan yang ini bisa dibilang lebih tebel lagi, guys, lebih tebel dibanding itu. Cuman memang nggak signifikan bedanya, cuman lebih tebel. Jadi itulah makanya kenyamanannya nggak terlalu nyaman lah menurut gue, cuman emang keren. Keren aja gitu. Gimana buat kalian? Keren yang pertama apa yang kedua? Keren yang hitam apa yang biru? Jadi menurut kalian gimana? Keren yang mana? Yang hitam atau yang biru? Komen aja di bawah ya.